Berikut prediksi starting lineup, head to head dan kabar tim jelang laga Napoli vs Liverpool di UEFA Champions League. Napoli akan menjamu Liverpool pada matchday pertama grup A Liga Champions 2022-2023 Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Pertandingan akan dihelat di Stadio Diego Armando Maradona pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jelang laga melawan Liverpool, Napoli punya modal yang cukup bagus. Pasukan Luciano Spalletti belum terkalahkan di Serie A Italia musim ini. Dari 5 pertandingan di Serie A, Napoli menorehkan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Di sisi lain, Liverpool dalam pertandingan di awal musim mencatatkan rekor yang kurang bagus. Pasalnya dari 6 pertandingan di Premier League, Liverpool hanya mampu menorehkan 2 kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Pertandingan Napoli vs Liverpool diprediksi akan berjalan sangat alot. Kedua tim tersebut sama-sama memiliki kualitas pemain yang luar biasa. Namun Napoli lebih diunggulkan karena bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Selain itu juga, kemenangan 2-1 atas Lazio akan menjadi modal penting untuk menghadapi Liverpool nanti. Di sisi lain, Liverpool ditahan imbang saat melawat ke markas sang rival sekota Everton. Anak-anak asuh Jurgen Klopp sejatinya menciptakan cukup banyak peluang. Tetapi Darwin Nunes, Mohamed Salah, Fabinho, hingga Roberto Firmino gagal mencetak gol. Mereka akhirnya harus puas berbagi poin. Kedua tim terakhir bertemu pada tanggal 28 November tahun 2019 silam di fase grup Liga Champions. Mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 di Anfield. Berikut rekor head-to-head Napoli vs Liverpool. Dari 8 pertemuan dari kedua tim di semua kompetisi, nampaknya keduanya sangat imbang. Pasalnya keduanya sama-sama meraih 3 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Berikut starting line-up dan kabar tim Napoli vs Liverpool. Napoli hanya perlu memikirkan salah satu andalan mereka, Irving Lozano, yang sempat mengalami benturan dengan Adam Marusic di pertandingan lawan Lazio kemarin. Akan tetapi Luciano Spalletti tidak akan terlalu repot dalam menentukan susunan pemainnya karena masih punya banyak opsi untuk dipilih. Di sisi lain, Liverpool akan tampil tanpa Jordan Henderson, Naby Keita, dan Alex Oxlade-Chamberlain. Sedangkan kondisi Thiago Alcantara sudah mulai membaik namun masih membutuhkan latihan fisik yang cukup. Berikut prediksi susunan pemain Napoli dan Liverpool. Napoli diprediksi akan memakai formasi 4-3-3. Alex Meret, Mario Rui, Kim Min Jae, Amir Rahmani, Giovanni Di Lorenzo, Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Irving Lozano, Ica Kepparatskhelia, Piotr Zielinski, Victor Osimhen. Sedangkan Liverpool juga diprediksi akan memakai formasi yang sama 4-3-3. Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Yo Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Curtis Jones, Harvey Elliott, Luis Diaz, Mohamed Salah, Darwin Nunes. Demikianlah informasi yang saya sajikan kali ini. Minta dukungan dan support dengan like dan subscribe-nya. Terima kasih.